Karena mengabaikan protokol kesehatan dan menimbulkan kebisingan, acara yang digelar komunitas motor Dua Tak dibubarkan oleh petugas Polsek Abian Semal, Badung, Bali. Ternyata acara ini tidak mengantongi sejumlah perizinan. Suara bising dari ratusan knalpot motor Dua Tak membuat warga Desa Sendang, Abian Semal, Badung terganggu. Sekitar 500 anggota komunitas motor Dua Tak dari 3 klub besar di Bali memang sedang menggelar acara di salah satu objek wisata alam di desa ini. Membludaknya peserta acara ini membuat aturan protokol kesehatan pun dilanggar. Selain muncul kerumunan, banyak peserta acara tidak memakai masker. Setelah mendapat laporan warga, petugas patroli Polsek Abian Semal Badung langsung membubarkan acara perayaan ulang tahun keempat komunitas motor Dua Tak ini. Sangat mengganggu ketertiban umum, jadi suaranya menderu-deru, bising. Kemudian setelah kami perintahkan anggota untuk mengecek, ya ternyata memang jumlahnya itu berlebihan dengan kapasitas dan kuantitasnya tidak sesuai. Kemudian para pengunjungnya juga tidak menggunakan masker, artinya prokes tidak terpenuhi di sana. Sehingga kami sebenarnya tidak kasar membubarkan, kami hanya persuasif mengimbau agar segera membubarkan diri, mengingat penyelenggara acara pun diperiksa polisi. Ternyata acara ini tidak mengantongi sejumlah perizinan, diantaranya izin keramaian. Setelah acara dibubarkan, panitia penyelenggara acara diperiksa di Mapolsek Abian Semal. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.